cinta yang datang mendekat. Ku menolak semua itu karena ku cinta nyebelin banget nih. Keren, keren, hebat. Tadi tuh semua yang di konten tuh itu bukan aku sih. Baca. Siapa terus anda? Hah? Terus siapa? Itu alam bawah sadar, guys. Alam bawah sadar. Jadi hari ini aku pakai dress yang di IG aku, kalian bisa lihat dressnya kayak gitu. Dan ini aku bersama Mas Alen. Terima kasih. Hah? Terima kasih. Oh, siap. Berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau nggak tahu ah nyebelin. Masa tadi dia pura-pura mati ya? Jadi guys, aku sama Mas Alen kita mau ke ada mamaku. Mama. Jadi aku sama kamar. Mamaku, guys. Kamar ya? Hmm? Jelas tuh. Bu, izin Bu bawa anaknya ke KUA, Bu. Kita makan dua hal yang berbeda, dia makan mie asin, aku makan manis. Karena sebelah aku udah manis, jadi aku gak makan asin. Begitu sih. Baca. Berarti maksudnya aku sudah udah manis. Udah siap-siap tadi. Makanya dia sendiri udah manis, jadi dia gak usah makan yang manis lagi. Jadi guys, hari ini kita mau kemana, Mas Alen? Kemana? Jelasin aja. Jadi hari ini sahabat-sahabat, aku bersama sahabatku. Enggak tuh bisa enggak marah-marah mulu sih. Siapa? Aku bersama Mas Alen. Siapa itu? Orang yang tadi orang udah sih bilang. Orang yang tadi bilang. Orang yang enggak mau. Yang enggak mau. Apa? Udah lupa, aku lupa ingatan. Aku lupa ingatan. No guys, jadi di sini aku sedang bersama orang yang aku sayang. Ya pasti dalam hatinya apa sih gak jelas kata gitu. Nah, bukan kamu banget kan soalnya. Aku tuh. Tapi kamu jujur tadi kan. Jujur. Jadi ya. Berat banget kamu kehilangan aku ya. Baca. Jadi guys, karena hari ini tuh kita tuh udah lama gak ketemu. Tapi sekalinya ketemu dia pengen ngajak ribut aku. Tapi gak apa-apa lah guys. Dan emang sifatnya dia iseng. Gak apa-apa lah. Jadi sekarang tuh kita mau kemana, Mas Alen? Jelasin aja, aku lagi fokus makan ini. Jadi kita tuh ada mobil. Kanan ke dia? Kanan. Mas, aku takut, Mas. Jadi hari ini tuh kita mau desain botol, guys. Botol untuk produk Mas Alen. Produk NMI terbaru. Nah, karena hari ini tuh kita kayaknya kesorean dan masalahnya
time sama keluarganya. Dan aku tuh mendukung banget dia harus sering-sering quality time sama keluarganya. Meskipun harus agak, meninggalkan aku. Agak berat. Enggak. Hmm? Aku senang banget kalau dia dekat sama keluarganya, aku senang. Karena aku juga enggak akan bisa guys tanpa keluarga. Jadi kita mau OTW aja guys. Enggak apa, ini ngeplok seralah ya, mau sampai kapan? Selesai. Ya sayang. Kalian harus tahu ya kalau misalnya aku bilang sayang, dia pasti kayak apa sih geli tuh? Geli banget mah. Gak pantas lah. Dia sayang. Jadi sekarang aku mau bilang dia sayang seharian full. Enggak. Karena dia udah misengin aku. Sayang. Sayang. Ganteng banget. Sayang. Udah stop. Sayang. Baca. Sekarang aku lagi pengen alay-alayan ya guys. Kalian harap wajar lah aku tidak seperti biasanya yang cuek. Rambutku bagus banget sekarang. Bagus ya bisa. Soalnya enggak, soalnya pakai hair serum yang mau aku launching teman-teman. Ya. Dan dia juga lagi ganteng. Jadi aku tatanya banyak banget. Banyak banget. Jadi aku tatanya tuh bagus banget ini. Bisa, biasanya rambutku tuh susah ditata. Tuh kan kalian bisa lihat. Bagus kan ditatanya. Jadi tunggu aja hair serumnya apa, karena udah kita siapin dari di tunjukin sayang di situ. Ya sayang. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Udah kamu gak usah balas lah. Udah capek. Apa sih mas? Kamu tunjukin tuh di belakang banyak botol. Ya ini botolnya tuh bakal mewah banget. Juga belum dan harganya juga terjangkau. Ya sayang. Udah nggak usah bahas sayang lagi, biasa aja mas. Mama mau sayang. Sayang sayang dulu. Apa sih? Fuck you. Nggak mau dipegang. Oh nggak mau dipegang. Lagi makan coklat. Eh hari ini boxnya juga udah selesai loh. Hari ini kamu tampan. Kita apa ambil box ya? Box apa mas? Box parfum. Oh yang batch itu? Batch itu belum, batch pertama ini. Soalnya dari kemarin tuh banyak yang antri. Oh belum restock. Belum. Ya. Karena harus bikin 1000 langsung kan? Kalian tuh kalau misalnya gak mau cewek tergila-gila sama kalian, jangan deh beli parfumnya mas Alen. Kenapa? Karena itu tuh parfum tuh bikin cewek tuh tergila-gila klop. Enggak sih, biasa aja, enggak juga. Bikin... Dia mau ngikutin papa aku tuh. Kenapa? Papa aku gitu soalnya kayak kalau ditanya, enggak juga, biasa aja. Boleh lah, lumayan. Biasa aja sebenarnya. Enggak. Parfumku biasa aja. Enggak, parfum dia tuh kalau kata cewek-cewek tuh bikin ini lah guys, bikin tergila-gila. Gak ada yang bikin kayak gitu. Jangan bikin lah. Gak ada kata-kata tergila-gila. Ya, cuman kata-katanya aku sering aja soalnya gitu loh guys. Memang gimana kata-katanya? Hah? Ngomong sendiri aja. Apa? Jadi guys. Oh, dibalik apa namanya? Dibalik. Engas kalian. Hah? Engas. Cuman aku tahu dari temennya Mas Alem katanya bilangnya kayak gitu, dan aku tuh kayak, what? Mas
misalnya nggak boleh nih pakai parfum ini selain sama aku, nggak boleh. Karena aku kuat iman. Iya, ternyata seperti itu teman-teman, bikin engas. Yeah. Cuman aku nggak ngeracik yang bikin engas, cuman orang-orang katanya seperti itu, ya sudahlah terserah dia. Ya yeah, guys, jelas sumpah dan itu tuh aneh banget. Aku juga di luar nalar tuh ada cowok cewek ngomong gitu. Tapi memang gimana menggoda kan emang? Enggak sih biasa. Hah? Cuman enak aja sih kalau menurut aku. Menurut kamu enak? Wanginya enak, segar gitu. Ya kan kamu seorang yang cewek elegan, pasti tata bicaranya ditata kan? Tidak. Iya. Enggak aja. Sebenarnya mau bilang. Enggak. Jangan kamu tergoda sama aku. Enggak mas, maafin aja ya mas, aja nggak mau apa-apa. Gak mau bercanda. Intinya parfum itu the best lah ya. Ya best. The best. Bikin betah nggak sih kamu? Ya bikin betah banget guys. Rasanya tuh aku mau di samping dia setiap saatnya gitu, menemani hari-harinya. Ya begitulah teman-teman. Ya begitu teman-teman. Jangan lupa nanti juga akan ada sendal juga saya. Ya, oke saya. Kamu gak usah balas sayang. Oke sayang. Gak pantas, kamu asli geli iya, banget sayang. Telinga aku. Dan kalian tahu kalau aku tuh aku tuh tipe kalau cewek tuh yang cuek guys. Cuman masalah tuh yang ininya kayak kamu kenapa manggil aku kak? Gak mau dia panggil kak. Dia pengennya dipanggilnya panggil aku mas. Panggil aku sayang. Tidak, aku gak nyuruh kamu panggil sayang. Gak pernah. Nyuruh. Mas aja, gak pernah. Sayang malah aku marahin karena gak pantas ternyata didengar. Jelek banget di telinga. Katanya tuh kalau aku panggil sayang kayak gak pakai hati gitu. Padahal aku pakai hati tuh, pakai hati. Tapi poinnya adalah di sini sekarang Anceng udah sayang sama aku. Dari pengakuan tadi teman-teman. Pengakuan tulus gak sih? Tulus kan? Iya, tulus banget. Bakal warnain rambut aku coklat semua. Jadi udah gak ada tuh rambut warna-warni. Nah alasan rambut warna-warni kenapa coba? Mas jangan aku. Ih alasannya apa? Gak boleh ah. Aku pengen dikasih tahu, aku belum tahu. Oh gak boleh. Ya guys jadi seperti itu. Alasannya aku rambut warna-warni karena untuk memikat Mas Alen. Enggak sih. Aku tidak terpikat sama rambutnya sebenarnya. Ini hujan BTW. Iya. Hujan. Kamu tahu tempatnya kan? Tidak. Daerah mana? Daerah Kanaranas. Lah kagak jelas. Sudah ya, ketemu? Mas. Sudah ketemu? Ya, Anjir Soekarno Hatta. Iya. Gak ada yang lain apa? Enggak. Terlalu jauh itu. Besok lagi itu. Ya, kasih tahu aku. Iya. Besok. Kamu milih tempat tuh enggak kamu kasih tahu gimana sih kamu mau bikin usaha? Bentar ini aku gak tahu di mana bentar. Orang apa-apa tuh diskusi. Ya bentar kan aku belum ini, belum tahu di mana. Hargai enggak sih kamu ini? Hei. Apa sih? Kamu diajak ngomong orang tuh ngelihat. Apa sih? Nah, masa kamu ini di Cimahi, kamu tempatnya ketemu di Soekarno Hatta. Apa sih? Kenapa?
Bentak-bentak. Gak ada yang bentak. Kamu keterlaluan diajak ngomong dari tadi tuh di gang sampai di sini kamu baru melihat aku. Kamu sih bentak-bentak. Dari sana sampai di sini kamu baru melihat aku. Diajak omongan orang dari tadi loh. Ya maaf. Kamu terus besok lagi tuh ngomong. Tahu? Apa-apa diputusin sendiri. Bikin usaha itu yang benar. Ya maaf. Apa-apa di omongan itu. Maaf, jangan bentak. Enggak jelas nih. Coba cari yang lain lah. Enggak ada. 2 jam dari sana. Bikin hair serum ini diskusi apa-apa kita diskusi berdua. Milih tempat nggak ngomong-ngomong. Maksudmu apa? Mau jalan sendiri? Ku menangis melepaskan. Kebiasaan kamu itu apa-apa sendiri. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Enggak dengerin aku. Udah berapa kali dinasihatin? Ya, maaf. Maaf, ini enggak bercanda. Kanan. Tapi kan aku udah minta maaf. Sini sana itu 2 jam. Orang tuh boyo dipakai otak. Dari Cimahi jarak itu 30 menit ya apa kek. Udah tahu macet. Ya udah maaf, aku udah bilang maaf. Udah gak jadi aja besok aja. Kenapa gak dari pagi? Masalahnya belum bangun. Coba. Kamu aja siapin jam 12. Gak suka ya udah bilang. Kalau suka mah orang apa adanya. Maafin ini didik kamu. Bruh. Aku gak suka ditentang coba. Ya kamu ulangin terus soalnya. Gak jelas. Papa aku juga gak pernah bentak aku. Milih-milih tempat itu bu ya. Ngomong orang itu. Tapi papa aku juga gak pernah. Gak nyambung diajak ngomong kamu itu. Aku ngomong apa tadi? Jangan kayak gitu atuh. Sendiri kasih tahu itu pasangannya. Ya kan udah bilang apa, mana bilang nggak akan aku pilihin di situ. Orang milih seenaknya. Ya udah gimana, nggak usah nangis kamu. Gak nangis coba, gimana mas, lain aja. Aku males. Kenapa? Apa pulang? Nih, lihat sendiri aja. Usaha kok mau pulang malahan.
tepat di Soekarno-Hatta sedangkan kita lagi di Cimahi gitu loh. Ya terus nah aku juga gak tahu kan itu di Soekarno-Hatta baru dikasih tahu tadi. Enggak lah udah. Kenapa semua kesalahannya harus aku yang tanggung? Enggak, bukannya gitu. Kenapa kamu gak izin ya, tapi dulu? Kenapa harus teriak-teriak coba? Ya biar kamu dengar. Terus kamu diajak ngomong, lihat HP aja. Ya kan aku lagi lihat Maps. Ya sesekali kamu lihat aku lah. Kamu gak menghargai aku. Kamu gak boleh padahal teriak-teriak sama aku. Oh. Ya udah maaf. Aku cuma acting marah. Hei, bercanda. Bercanda. Diam atau diam itu maju, jangan kayak gitulah. Bercanda aku. Ini. Udah. Aku mau lihat Maps. Maafin ya. Udah. Hei. Diam. Lihat. Nggak mau ih. Lihat aku. Kok marah beneran sih? Emang aku pernah bentar sih sebelumnya. Enggak, ya aku mau masuk lagi. Enggak, udah. Bercanda yuk, yuk ke botol. Ke tempat botol ini ya. Maafin ya. Mas Dimas, ish, maksa. Apa? Ih, gak mau. Mana sih ini HP aku? Udah cepetin, HP aku. Ih. Mau hubungin siapa? Bukan gitu ya, nanti kalau tersesat gimana? Nanti aku dibentak lagi. Ya ini udah. Aku tadi bercanda loh. Ya udah, sini. Ya, maafin. Ya. Ini. Siapa pegang tuh tangannya? Mau. Maafin. Lo kan nggak mau maafin. Berarti marah beneran. Ya maaf aku bercanda itu tadi. Udah akat, aku nggak mau. Bercanda. Kamu bercanda kok diambil hati? Enggak diambil hati. Ya udah, aku maaf. Ya udah. Aku maaf. Kamu enggak salah apa-apa. Aku minta maaf. Gimana nih? Harus. Udah stop. Maafin ya. Udah ya, aku enggak masalah sekarang. Males aku udah. Kok marah sih? Enggak, biasa aja. Tuh kan aku gak suka kenapa HP-nya aku ambil, kamu itu lihat HP terus. Ya masa aku harus lihat orang yang bentak aku? Tidak, aku minta maaf ya. Enggak lucu. Tidak boleh ya. Enggak mau kamu. Eh. Diam. Maafin aku. Enggak mau. Ajeng. Aku dua kali coba digituin tadi. Sama? Pura-pura mati, coba sekarang marah-marah. Iya, aku bercanda kan berarti tadi mati juga bercanda. Masa bercandanya dua kali gak mungkin? Iya, bercanda ini. Gak mungkin, waktu itu tinggal maaf lo. Enggak, soalnya aku kangen gitu, kalau kangen kayak gini. Enggak, udah berisik. Jangan banyak omong. Tadi mau baik-baik aja lo tadi. Baik-baik. Ya udah, maafin. Allah aja Maha Pemaaf. Aku bukan Allah. Masa hambanya tidak? Ya kan aku serba kekurang. Aku juga kurang. Tanpa kamu aku kurang. Kak, putar balik, gak apa-apa, kak. Maaf ya. Gak mau.
aku membentak Ajeng. Dia marah-marah. Udah jangan dikontenin. Dan mutusin aku. Apa sih? Suruh pergi. Udah jangan dikontenin aku. Pergi. Udah, gak jelas. Udah ya, aku males. Dada. Guys, tadi Mas Nain udah minta maaf ke aku secara pribadi dan gak mau dikontenin aku. Ya udah, maafin ya. Aku memaafkan. Ada cinta yang datang mendekat. Ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Tahu dia pakai baju ini tuh karena disuruh kemauan aku. Kalau enggak kemauan aku, dia pasti pakai jaket tuh, terus kaos juga, yang mana sebenarnya menurut aku bagus sih. Ow, nggak boleh kayak gitu ya. Menurut aku elegan. Gimana jaket elegan. Sukmaku berteriak menegaskan cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Eh, grogi nih soalnya kangen. Aku pakai jaket juga terlihat elegan. Dulu tuh Ajeng pertama kali sama aku tuh, ya jaring banget dia. Ya. Mas boleh nggak itu nanti kita muter dulu, nggak ke rumah ini soalnya kemana, ke apartemennya tuh. Nah, bilang aja lagi seneng sama aku lama-lama. Kau tahu sih. Jadi guys, pertama kali aku ngantep dia tuh gak mau, udah nyampe di rumahnya ini, dia gak mau turun. Hah? Maunya jalan lagi sampai ke apartemen, karena apa coba? Apartemen temanku guys. Ya ternyata aku analisa, oh, kosan temanku lah. Emang seperti itu dia itu kalau nyaman sama orang. Cinta kita melukiskan sejarah. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Pasti dalam hatinya. Iya. Ya kan? Ya gak sih? Enggak. Enggak sih. Tapi coba kalian teman-teman komen baju yang dipakai hari ini dia itu seperti apa? Komen di bawah. Kayak ibu-ibu gak sih? Enggak, aku pengen kalian tuh komen, bener-bener komen gimana pendapat kalian, apakah bagus pakai jaket atau pakai kayak gini? Karena nanti aku akan pilihin dia baju kedepannya seperti ini. Kalau memang bagus terlihat kayak gini. Ini tuh seperti anak rumahan, anak yang mahal, terus putri. Masih. Seperti putri. Mana ada kamu itu apa pengen dipanggil putri tapi pakai jaket, gak ada yang aku namanya. Aku mau dipanggil putri. Ratu. Enggak, princess. Princess ya ratu kan? Enggak. Namanya ada ratu itu pakai jaket kagak ada. Princess itu putri, cuman pengennya enggak mau dipanggil putri. Apa? Princess ya. Oke, princess. Tapi enggak ada princess itu pakai jaket. Oke, nanti aku kemana-mana pakai dress sama salen. Kalian harus tahu, tapi kalian harus tahu kan, aku tuh suka dress, aku suka banget
dress karena di rumah aku tuh kebanyakan baju aku dress. Mana ada kamu ya sering ketemu sama aku, karena nggak pernah kalau aku nggak suruh. Nggak, karena aku ketemu Mas Alin tuh bukan di, menurut aku tuh bukan di acara yang benar-benar momennya tuh pas gitu, kayak pakai dress spesial intinya ya. No, bukan gitu. Kalau aku pakai dress tuh tergantung sikon, situasi dan kondisi. Jaga rasa